Rizky Billar Sesumbar baru saja membeli tanah seluas 1.300 meter persegi untuk Lesti Kejora. Rizky Billar bolak-balik menjadi sasaran hujatan netizen. Kini Billar dengan bangga bisa membungkam nyinyiran keras netizen. Ayah BBL baru saja membeli tanah seluas 1.300 meter persegi untuk Lesti Kejora. Seperti apa ungkapan bangga dari Rizky Billar? Aktor Rizky Billar pamer membeli tanah di kawasan Jakarta Selatan untuk istrinya Lesti Kejora. Setelah sebelumnya Rizky Billar marah-marah disebut numpang hidup ke Lesti Kejora oleh warganet di Instagram. Kini seolah Rizky Billar ingin membuktikan aset dan kekayaan yang dimilikinya pada warganet yang menghujatnya. Lewat unggahan terbaru di Instagram pribadinya pada Minggu, Billar mengunggah foto bersama Lesti. Tampak ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar ini memegang sebuah sertifikat tanah bersampul hijau. Dalam foto tersebut, Billar juga terlihat melangkul Lesti Kejora. Lewat keterangan caption, aktor berusia 27 tahun itu mengucapkan syukur atas pencapaiannya dapat mewujudkan mimpi sang istri. Ia pun menjelaskan baru saja menyelesaikan balik nama untuk tanah yang baru dibelinya seluas 1.300 meter persegi tersebut. Bahkan disebutkan Billar, tanah tersebut dibeli secara tunai atau cash. Dan lebih lanjut, ia mengaku tak menyangka bisa mewujudkan mimpinya tersebut. Lantaran selama ini ia kerap mendapatkan tudingan dari haters disebut numpang hidup pada Lesti Kejora. Dalam keterangannya, ia seolah menyindir para haters yang pernah menuduhnya numpang hidup terhadap istri. Walaupun, kalau dipikir-pikir gak nyangka juga sebenarnya gue hanya bermodal numpang hidup sama Lesti Kejora. Ternyata gue bisa beliin istri ini dan itu. Padahal baru numpang hidup belum sampai 2 tahun. Tahu gitu dari dulu gue numpang hidup sama Lesti lanjutnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.